Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Desmawati Kuretangin. Hari ini saya akan membuat nasi goreng Padang ya. Ini bahan-bahannya. Ada cabai giling tawar, ada kecap manis, ada bawang goreng, bawang putih, ada garam, dan bawang perai ya. Ada telur dan nasi putih. Ini bawang putih dan bawang perainya kita iris tipis-tipis. Sudah. Ini saya cincang ya. Yang pertama kita buat dulu telur ceploknya, atau biasanya kami menyebut telur mata sapi. Tumis bawang perai atau daun bawang sampai layu. Masukkan bawang putih. Masak hingga wangi, lalu masukkan cabai giling. Aduk hingga baunya wangi juga ya. Masukkan nasi. Aduk sampai nasinya tidak ada menggumpal. Masukkan kecap manis. Garam. Dan bawang goreng. Aduk hingga tercampur rata. Jadi saya membuat nasi goreng tanpa penyedap rasa ya. Buat teman-teman yang suka, silahkan tambahkan penyedap rasa. Ini sudah matang. Lalu taburi dengan kerupuk merah. Dan ini ada cabai rawit. Bagi yang suka pedas. Dan terakhir taburi bawang goreng. Nah, ini dia nasi gorengnya sudah masak seperti ini. Cara membuatnya mudah, sederhana. Terima kasih ya telah menonton video saya. Jangan lupa dicoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.